Hasan ke-11 dan pemain simpanan pasukan Kedah. Bagi Arif Farhan, pemain yang baru dipanggil oleh Tan Cheng Ho untuk menjadi pasukan kebangsaan. Berlaku United dengan formasi 4-2-4 malam ini. Dan seorang pemain mereka, Khairul Anwar, turut berada dalam kedudukan satu kad kuning. Pandemik COVID-19. Dari Stadium Darul Aman Al-Ustaz Kedah, Sainan TM Piano Malaysia. Pertemuan di antara pasukan Kedah Darul Aman FC menentang Melaka United FC akan dapat kita saksikan sebentar nanti. Ini merupakan pertembungan yang menarik untuk kita saksikan. Memulakan saingan TM Piala Malaysia, saingan kumpulan C di antara pasukan Kedah menentang pasukan Melaka di Stadium Darul Aman Al-Ustaz. Kelebihan sudah tentu berada dalam pasukan Kedah. Rizal mencari TJ Kipre di sana, peluang untuk kepasangan dan itu dia gol. Gol pertama pasukan Kedah sudah pun dijelmakan. Perhatikan bagaimana pergerakan itu dilakar oleh pasukan Kedah dalam usaha untuk perolehan gol pertama. Karo Fahmi Cemat gagal menepis hantaran lintang ataupun cutback yang dilakukan oleh TJ Kipre. Kepasyama menanti. Sentuhan pertama disusuli rembatan kencang depan pintu gol untuk Kedah melalui Melaka United. 1-0 di Darul Aman. United, Manuel On, cantik umpanan itu. Satu percubaan. Satu serangan diatur oleh pasukan Melaka United. Lorongan cantik di sana dan itu dia gol. Sonny Nordre meringkan 3 gol dalam serangan Liga Super. Perhatikan bagaimana tolakan yang cantik dilakukan oleh pemain midfield pasukan Melaka United, Giovanes da Silva. Tolakan itu dari Andriano sebenarnya. Dan Sosi Fazro. Oh, satu situasi yang agak berbahaya di sana dan itu dia gol. Gol kedua pasukan Melaka United, jaringan Andriano Narcio. Dan sumbangan menarik kepada pergerakan awal. Perhatikan bagaimana Andriano Narcio, Manuel On sebenarnya, maafkan saya, Manuel On yang menjaringkan gol kedua pasukan Melaka United, bukan Andriano. Satu sepakan lerit dari pemain kebangsaan Filipina itu menewaskan penjaga gol pasukan Manuel On. Peluang untuk melepaskan percubaan. Oh, itu dia cantik. Ruang yang sungguh selesa. Ketika ini, perhatikan bagaimana Manuel On, ruang yang sungguh luas. Dan dia mengambil kesempatan itu untuk melakukan percubaan dari jarak jauh. Ifwan nampak kecewa kerana tidak ada tekanan yang tinggi dilakukan ke atas penguasaan Manuel On. Fazro kelihatan agak rapat. Renan Alza.